Walaupun kita korbankan kat sini, kita korbankan satu bahagian pun, kita rasa macam kepuasan. Kita rasa seronok. Sebab apa ni? Peristiwa besar ni. Yang jadi ikutan jadi satu syariat, dah jadi satu ibadah. Ha, dan kita dah buat pun benda tu. Setahun sekali. Terlepas, tunggu lagi. Kalau sempat, siapa dulu? Kita buat ibadah korban atau kita sendiri yang terkorban. Tak sempat nak buat. Pakai serban di waktu senja, pakai dengan baju kemeja. Kalau kita pergi korban di Kemboja, banyak kenangan akan mengusik jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya cukup terhutang budilah pada pengurusan Easy Korban, kerana dengan adanya Easy Korban ni, saya dapat menumpanglah untuk membuat jariah sama-sama. Akhirnya Easy Korban menjadi satu, orang kata, menempah nama lah dalam mendalui di luar negara. Saya dipanggil untuk membuat iklan radio secara live di IKIM FM masa tu, untuk saya di interview dan juga menarik orang ramai untuk membuat korban di luar negara. Pada peribadi saya, bila dia kata nak buat keluar negara, kurang ke kita dalam negara ni? Kalau nak kata tak makan, kita pun ada juga yang miskin, yang itu, yang ini. Tapi dia kata, ustaz kata, tak, kita buat yang ni dulu. Yang itu biar orang lain yang fikir. Sebab apa? Kita fokus di luar negara. Okey. Ni ke mana? Kemboja. Wah, cantik lah. Tapi masih tak terjawab lagi tu. Ha, saya buatlah. Saya buat dari dia buat iklan apa kedebak-kedebuk. Besoknya, dia dalam sehari atau dua hari gitulah, saya dapat feedback balik daripada ustaz. Ha, dia takbir dalam telefon. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Soalan saya, ustaz dah raya ke belum? Raya lama lagi. Tak ada. Saya bersyukur kerana malam tadi, sehingga hari ini, kita punya pendaftaran melebihi 80 orang, dah 100 lebih. Termasuklah Allah Ya Rahmah Syarifah ini pun ada masa tu. Dan saya pergi ke sana. Bila saya tengok keadaan tu, mula soalan tu saya nak tanya lagi dah terjawab dah. Tak payah nak saya tanya. Sebab apa? Depan mata kita, kita nampak. Sebab apa? Kalau saya di taman, ekor kita tak ambil. Kepala kita tak ambil. Kulit, perut, babat, langsung tak ambil. Ambil yang mudah aja. Yang daging aja kita ambil. Yang senang-senang. Tapi di sana, jangan kata daging lah. Daging tu memang dah penting. Dah kita ada kan. Kasut dia tu. Kasut, tapak kasut tu. Kasut tu, kalau kaki okey. Kasut tu sendiri, dia dah kopik tu. Itu pun dia ambil juga. Tidak ada yang ditanam, kecuali najis dengan darah je. Saya kata di Malaysia tak ada. Mana Sabah lah buat di luar. Itu pada tanggapan saya. Tak, ustaz tak cerita pun. Saya jawab sendiri. Dia kata, itulah bendanya. Kena pergi, kena tengok. Di sana, kalau kita tengok, berkali-kali pergi pun, bukan tempat yang sama. Awal penubuhan 2007 rasanya. 2020 kalau pergi pun, kita takkan jumpa tempat yang sama lagi. Punya banyaknya. Bila saya sembang dengan orang, pergi Kemboja, pergi. Saya pergi sini. Oh, aku dah lepas lah. Kita pergi sampai masuk Kemboja, keluar Thailand. Mekong tu, dia susur sampai habis Kemboja. Tak selesai lagi. Berapa luasnya Mekong, sungai Mekong, panjangnya, gitulah. Di Kemboja tu sendiri, Phnom Penh sendiri pun, kita tak pergi lagi rumah rakit. Padahal ada berapa kilometer aja daripada tempat tu. Yang itu lagi dahsyat. Tak ada rumah. Rumah tabut. Siang tak ada. Siang tinggal singgah surau je. Tapak ada. Sebab dia tak balik. Bila balik, dia akan tambat 30-50 bot. Ha, baru dah nampak suasana pasang lampu. Baru nampak jemaahnya. Kita tak terfikir, katakan, sampai begitu keadaannya. Sebab kita telah di manjakan dengan dagingnya dapat bersih, tulangnya tak ada, apa pun tak ada. Ini semua benda tu dah dibuat oleh jawatankuasa masjid yang telah dihaskan. Tapi kalau di luar sana, di Kemboja sana, saya rasa dia cuma tak ada benda je. Kepakaran dia ada, tapi barangnya tak ada. Lembunya tak ada. Kalau dapat kat dia, satu orang, satu ekor lembu jaga. Kalau kita nak masuk pun, sebab kita nak masuk tolong, jadi lambat kerja. Baik, kita serah. Lama-lama saya dah tahu dah. Ha, tapi masalah pula kat sana, dia lain tak ada. Bakar, rebus atau panggang. Ha, dia tak ada nak goreng-goreng. Dia minyak tak ada sana. Rebus pun akan nasib baik lah. Ha, dia ada garam apa semua tu. Macam kita kalau dapat, kita kata banyak benda aku boleh buat. Kita nak buat steak pun boleh. Nak masak kari ke, masak apa, santan kelapa. Dia tak ada. Dia bakar, rebus, panggang. Itu je yang dia tahu. Kalau panggang pun, kunyit, alia ni semua tak ada. Dia buta gitu aje. Hidup dia, kalau kita tengok, kalau kita bagi daging tu, maknanya hari tu memang hari raya lah. Kita tengok sendiri. Dulu saya tak tahu, masa hari pertama saya datang rumah saya, kita bayar dia untuk bagi makan kita. Hari yang kita datang tu lah hari yang dia ada nasi. Selain daripada hari yang kita tak datang tu, dia tidak makan nasi. Ha, dia makan sayur-sayur, celur, cecahlah dengan air garam. Makan. Itu makanan dia. Mana yang hari yang saya datang tu, patutnya besok tu baru saya dapat makan. Resen saya besok dikira. Hari itu tak ada.
Ha, tu saya tengoklah. Oh, apa dia makan lah? Ini je. Wah, oh, dahsyat juga ni. Sebab apa tak nampak, barang makanan tak ada. Lepas tu Ustaz kata, kalau makan, jangan bagi pun habis. Tinggalkan sikit. Kenapa pula? Makanan itulah untuk makanan tuan rumah. Dan hari itulah dia makan nasi. Walaupun dia tak nampak padi. Yang dia simpan cuma benih je. Yang lain semua dia jual. Ha, jadi bila saya nak buktikan benda tu betul, saya dengan rumah saya, kita intai. Betul anak dia dengan nasi putih tu. Nasi putih sahaja. Di situlah saya tahu, makanan jangan membazir lah. Kalau ada sikit pun kita susahnya. Saya belajar kat situ. Susahnya nak dapat makanan. Nasi putih kat tangan tu, kalau yang ambil tu adik dia tak apa. Yang ambil tu kakak dia. Perempuan jarang nak berebut. Kecuali terdesak. Kalau ada kakak pun ambil kat tangan adik, sepatutnya kakak mengalah. Nasi putih je pun. Bukannya ada ayam panggang. Nasi cecah nak garam. Nasi. Pengurusan isu korban, dia akan cari tempat yang sama ada dia cari tempat yang susah ataupun memang semua tempat susah, saya tak tahulah. Dia pergi je kita dapat belajar satu pelajaran. Hari ini saya dapat belajar tempat yang tak makan nasi. Dia makan pucuk-pucuk gajus, pucuk-pucuk ulam raja, cecah dengan air asam, makan. Itu je. Dia tahu air dalam bol, dia tahu air, tahu ais. Kadang-kadang kita kata, orang sini dia makan ulam duluan tau. Okey, kejap lagi dia hantar nasi. Tunggu-tunggu tak ada. Kita fikir, ini je kita makan. Confirm cari kedai luar ni. Tapi di sana, Islam je macam gitu yang susah. Tapi dia still teguh dengan pegangan dia tu. Susah macam mana pun, susah makan ke apa ke, dia tetap. Azan aja, cepat, campak tangan cangkul, basuh-basuh-basuh, pergi solat. Ha, itu kita nampak. Agaknya kita ni bila susah jadi macam itulah. Saya terfikir kalau kita senang, confirm. Saya bukan nak tuduh lah. Maknanya kalau kita senang, kita leka, kita lupa. Bila kita sakit, 10 kali, Allah, Allah, sakit. Cuba kita senang. Tak cakap. Kadang orang cakap, kau kenapa ni? Heran pula cakap. Dia punya pengiktiraf tu, bila kita datang dalam keadaan dia macam itu, bila datang je lembu ni, daging korban ni setahun sekali dia makan. Bila raya? Bila dapat bau merasa daging. Ada yang pandai, dia akan jemur. Tahanlah sampai 2-3 bulan. Maknanya mewahlah hari itu. Bila kita datang ni, seolah-olah kita bawa rezeki. Kalau katalah, kita datang, kita nak jalan payah, nak lecak apa semua, dia akan sanggutlah letak papan, letak apalah semua. So, kalau anak dia lalu situ, dia boleh gentak ni. Bukan untuk engkau, untuk tetamu kita ni. Kita jalan ni, ada lah yang datang ni kadang-kadang daripada Damansara. Duduk di UK High kan. Bila datang Lumpur tu, dengan tumit tinggi dia pun susah. Kita dah cakap, bawa sleeper kan. Bila dia tumit, macam mana ni? Dia faham. Dia akan letak lah segala papan lah, sabut lah, apa semua tu. Nak menjaga kita, menghormat kita sebagai tetamu. Orang dia, biar ke tepi. Engkau lalulah. Ni laluan kita. Satu lagi, daging ni yang diambil tu tidak ada sisa. Semua bahagian, cakap dengan saya, tanduk pun dia rebus. Tanduk, kepala tu dah dapat orang. Kita paling-paling cerdik pun buat ulu keris, buat hiasan, kepala lembu kan. Tengok tanah tu, dia tahu air, tahu api. Hari itu juga, tak ada tunggu besok. Tanduk tu dia rendam, rebus. Air itulah air sup tu. Dia tak ada tahu daun-daun sup ke daun sadri, daun bawang tak ada. Semata-mata garam. Garam, bawang-bawang tak ada. Tugas dia ambil itu, hirup. Ambil lah pucuk-pucuk daun, masuk, makan. Kalau saya cerita macam ini, kita zaman bila tu? Air pam tu tahun 70-an. Lampu gasling tu pun 70-an. Pita ayam tu tahun 60-an. Lampu kalbat, dia tak ada elektrik. Kalau yang moden sikit tu, satu generator, satu kampung. Tapi boleh pakai satu lampu saja, tak boleh lebih. Yang paling cerdik, bateri. Kepit. Itu dah kaya lah. Terang rumah. Tolak pintu, saya tengok, wah, dia ni dalam rumah pakai kasut. Kita, semodern-modern kita, kasut tak keluar. Tak ada. Kasut masuk dalam. Selipar dia masuk dalam. Oi, dahsyat. Kan, dalam keadaan hidup macam itu. Rupa tolak pintu. Tanah juga. Dalam keadaan dia macam itu, bila kita datang, bawa daging, tengok. Orang yang susah tahu menilai. Bukan kata kita tak susah. Kita ada bantuan. Kajian support. Orang yang susah menerima kedatangan kita, dia akan meraih kita, menghargai kita, lebih-lebih lagi daging tu. Dan jadi masalah satu ni, bila kita bagi daging kat dia orang, masa tu lah ada majlis kahwin. Macam kita sini, ada lembu tak lembu, kita semacam ya. Kita makan juga.
pada saya inilah satu ibadah yang di mana orang di Mekah sana buat ibadah untuk dia, tetapi kita boleh buat ibadah di sini. Ha, caranya sama. Kalau kita nak tawaf, nak sa'i, nak apa tu, bukan di sini, tak boleh. Tapi dia korban, kita boleh korban. Ha, ini sama. Jadi kalau terlepaslah pada tarikh-tarikh hari-hari yang dihaskan tu, kalau kita terlepas, kita rugi, kena tunggu tahun depan. Dan benda ni paling mudah dan paling senang sekali di ujung jari aja. Bukan kita kata kalau nak berkorban, isi korban. No, banyak tempat. Tapi kita dah tunjukkan pilihannya tu macam mana. Bagi saya, jadi kalau kita tengokkan di ibadah ni, samalah dengan solat dia, niatnya lain. Tapi cuma ibadah korbannya tu, itulah kemuncaknya ibadah. Tak ada itu, mana tak bererti lah ibadahnya. Keutamaan untuk anda, keperluan untuk umat.